warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sama-sama telah berkumpul di tempat ini. Masjid yang penuh barokah ini membuat hati kita tergugah, ya, jiwa kita menjadi semangat untuk selalu dapat hadir dan terus untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majlis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufiknya dan senantiasa memberikan kepada kita petunjuk yang dapat mengarah kepada jalannya yang benar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kerabatnya, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Jemaah Majlisul Itsnin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendengarkan seorang yang begitu kita kenal dan dia pun adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan melepaskan persahabatan kita dengan mereka. Karena dengan mengenalnya kita kepada orang-orang yang saleh, itu dapat kita jadikan sebagai penasehat ataupun juga sebagai orang yang dapat mengoreksi ya segala apa yang kita lakukan. Nah, dengan itu kita akan selalu terbimbing ya dengan arahan-arahan yang baik dan yang benar. Maka dalam pepatah itu, jika kau memiliki teman yang baik, maka peganglah erat-erat. Jadi kalau kita memiliki teman yang baik, maka jadikanlah teman itu adalah teman yang sejati. Di mana kita dapat bergaul dengan dia, di mana kita dapat selalu berkumpul bermajlis dengan dirinya, dan itulah yang akan kita akan peroleh daripada orang tersebut sehingga kita menjadi orang yang baik. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan situ bahwasanya seseorang itu tergantung daripada temannya. Ya. Tergantung daripada temannya. Pada saat seorang itu berteman dengan orang yang baik, maka secara tidak sadarkan diri, suatu saat dia akan menjadi orang yang baik. Pada saat berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa disadari dia suatu saat akan sama seperti itu. Jadi manjalas janas. Barang siapa yang berkumpul, maka dia akan terpengaruh. Kalau dia berkumpul dengan orang yang baik, maka dia akan terpengaruh dengan hal-hal yang baik. Saya masih ingat Hari Umar pernah berceramah dalam Majlisul Itsnin, bercerita tentang hubungan jiwa antar manusia. Itu sangat luar biasa bahwasanya manusia satu sama lain saling mempengaruhi. Bahkan
tanpa berinteraksi dengan ucapan ataupun reaksi, itu dengan sendirinya akan mempengaruhi. Pada saat satu sama lain saling berdekatan, maka sifat-sifat negatif dan positif itu saling menarik satu sama lain. Satu contoh ya, beliau ilustrasikan, gambarkan tentang nyatanya bahwasanya manusia satu sama lain saling mempengaruhi. Pada saat kita duduk dengan orang, lalu kita memperhatikan apa yang dia miliki. Contoh, orang itu memegang handphone Samsung. Kita melihat aja, tercetup dalam hatinya, saya ingin HP seperti dia, seperti HP itu. Ini belum bicara, belum kenalan. Hanya duduk saja, melihat, memperhatikan, itu sudah sebuah interaksi antara satu sama lain. Sehingga pengaruhnya itu sangat kuat. Oh, ini pakai mobil ketepatan hari itu punya mobil baru. Ini Expander. Bagus. Padahal enggak kenal dengan hari itu, cuma ngelihat aja. Satunya lagi ngelihat sepatunya, oh sepatunya bagus. Wah, nanti kalau punya uang saya mau beli seperti itu. Nah, ini coba bayangkan. Hal semacam itu. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, maka setiap apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan akan mempengaruhi diri kita. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang betul-betul memberikan kepada kita dampak yang positif. Ya. Nah, sehingga itulah yang nantinya akan mempengaruhi kita. Dan itulah, oleh karena itu, selalu kita menginginkan seperti halnya yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwasanya seorang yang duduk dengan orang yang baik itu bagaikan seorang tersebut duduk dengan tukang jual minyak wangi. Ya. Jadi tukang jual minyak wangi itu, kalau kita tidak dapat membeli, maka kita akan diberi. Kalau kita tidak diberi, maka paling tidak keluar dari toko minyak wangi itu pakaian kita wangi. Majlis seperti ini, seperti itu. Kalau kita tidak dapat membeli kebaikan, maka kita akan diberi. Kita akan diberi. Kebaikan itu juga perlu dibeli. Ya. Jadi dalam ayat Al-Quran, sorga itu dibeli. Tidak balas. Ya. Tidak gratis sorga itu. Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka. Dengan apa? Dengan surga. Berarti surga itu bukan gratis. Kalau kita mau menjual diri kita, harta kita kepada Allah, Allah kasih surga. Ya kan? Nah, begitu pula kebaikan. Kadang-kadang kebaikan perlu kita beli. Kita beli buku, itu juga adalah kita beli. Ada timbal balik. Ya. Ada kalanya kita juga akan dibeli. Kalau kita tidak membeli, kita akan dibeli. Ya. Tanpa kita membeli, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau tidak dapat membeli dan tidak dapat diberi, maka paling tidak ada satu dampak yang lain, pengaruh yang lain. Keluar dari tempat itu dengan bau yang wangi, artinya apa? Nama baiknya terjaga. Nama baiknya terjaga. Ibarat nama itu adalah apa? Minyak wangi. Jadi tatkala kita keluar berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka nama kita menjadi harum. Karena apa? Karena kita duduk dengan orang saleh. Kenapa itu para sahabat menjadi harum? Karena duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu para tabiin menjadi harum?
karena duduk dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang harum, maka kita akan keluar dengan bau yang harum. Orang akan mencium dengan bau yang harum. Orang ini orang baik. Maka dari itu, pertama kali yang dapat kita nilai dari seseorang adalah pergaulannya. Ini adalah tolak ukur. Jadi kalau kita ingin menilai sama setiap orang di antara kita, kita melihat siapa temannya dia. Falyanzur man yukhalif, kata baginda Nabi SAW. Hendaklah lihat siapa dengan siapa dia bergaul. Tapi sebaliknya, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang maksiat, ini subhanallah. Abu Umar katakan, jangankan sama orang maksiat, kita berkumpul dengan orang yang ahli dunia. Ini beda ya. Ini dalam ilmu tasawuf ada disebut ahli dunia. Ahli dunia itu yang mana orientasi hidupnya itu hanya sebatas kenikmatan dunia, yang dia cari kenikmatan dunia. Jadi kalau duduk dengan dia, kata Habib Umar, duduk dengan ahli dunia yang selalu menceritakan tentang kenikmatan dunia, kemewahan dunia, itu dapat mempengaruhi diri kita. Dan itulah yang menyebabkan kita itu malas untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Itu bukan ahli maksiat, belum ahli maksiat mas. Bagaimana kalau duduk dengan ahli maksiat? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang duduk dengan orang yang ahli maksiat jadi susu ya, dalam hadis itu, maka bagaikan dia itu duduk bersama orang yang orang tukang besi. Ya minta maaf, mungkin kalau tukang besi jarang sekarang ya. Jarang. Tapi yang banyak itu mohon maaf ya, perokok lah. Ya. Sama dengan duduk orang perokok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita duduk dengan orang yang tukang besi, maka kadangkala pakaian kita akan terbakar. Maksudnya apa? Kita akan terpengaruh, terbakar sama dia. Sama-sama dengan dia. Ya kan? Nah ini, dan ini hal yang fenomenal. Itu berapa kali apa namanya, saya punya pakaian lobang. Saya enggak tahu lobang kenapa. Ya kan? Sendal saya itu kok ada apa namanya bekas. Ya, bekas daripada api. Ya. Sampai di motor itu ada juga. Saya enggak tahu. Ini api dari mana? Ya kan? Nah, artinya apa? Kita kembalikan tadi akan terbakar. Orang yang duduk dengan orang yang tidak baik sama dengan halnya merusak diri. Dia akan terpengaruhi dengan sifat-sifatnya. Makanya itu kalau kita dulu itu masih berada di pesantren itu di Darul Mustofa, dia selalu diingatkan yang malas berteman dengan yang semangat belajar. Kenapa? Karena nantinya yang malas itu akan terpengaruh dengan semangatnya orang yang belajar. Nah itu. Nah, jadi kalau tidak terbakar, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal adalah baunya. Keluar dengan bau yang busuk. Saya kira kalau kita hadir di tempat-tempat tahlil, habis tahlil mereka merokok. Tadi ada yang tanya tahlil. Ya, Habib Basar itu merokok. Jadi satu ruangan bau rokok. Begitu pulang, istri cium bau pakaiannya. Dia bilang merokok. Ini keluar cuma duduk bersama orang-orang yang membakar sesuatu, asap katakanlah. Nah, itu akan menempel. Nah, nama buruk, ya, nama kita menjadi buruk. Dikenal dengan buruk ini, padahal tidak melakukan. Tidak merokok dia, tidak juga dia sebagai tukang tidak. Tapi dia keluar dari majlis itu dengan nama yang buruk.
karena dia duduk dengan bersama orang yang ahli maksiat, dikatakan itu ahli maksiat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwaqqi nafsaka mawdi'at tuha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau letakkan dirimu di tempat di mana orang berburuk sangka. Satu contoh, kalau dibilang tempat diskotik itu tempat apa? Maksiat. Sudah tahu. Orang-orang katakan itu tempat diskotik maksiat. Tiba-tiba kita ada di depan diskotik itu. Kira-kira orang yang lewat itu mengira apa? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kita mencederai nama baik kita. Kita harus jaga nama baik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apalagi ya, ini menyangkut masalah nama baik. Banyak orang sekarang, jadi ada suatu ketika bertanya ya kepada Habib Umar, orang-orang yang ternisbatkan kepada orang-orang yang baik, kemudian mencitrai nama baik itu dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Nah, disitulah kata Habib Umar, orang yang telah mencitrai nama baiknya berarti dia itu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan nama baik itu. Ya, apalagi kalau dia ternisbatkan kepada madrasah, ternisbatkan kepada majelis, ternisbatkan kepada seorang yang alim, ya, bahwasanya fulan bin fulan ini muridnya, ya, anaknya ini orang yang saleh, kemudian dia tidak jaga baik-baik, ya, mencemari nama baik itu adalah merupakan bentuk ketidaksyukurannya kepada Allah terhadap nama baik itu. Nah, ini tidak boleh. Sehingga dalam syariat menyangkut masalah nama baik itu harus dijaga. Menjaga nama baik adalah bagian hak asasi yang harus dijaga. Dan itu disebutkan daripada lima dasar pokok yang harus dijaga dalam agama, di antaranya adalah nama baik. Oleh karena itu, orang yang menuduh dalam syariat Islam, seorang yang menuduh orang lain dengan perbuatan zina lalu tidak bisa membuktikannya dengan 4 saksi, maka dia terkena dengan hukuman had qadha. Tidak gampang. Kenapa ini? Ini menyangkut masalah nama baik. Maka dari itu dalam undang-undang kita, ya, pencemaran nama baik itu dikenakan dalam undang-undang pidana kita. Itu juga masuk dalam pidana Islam. Oleh karena itu tidak hal yang sangat berat bagi kita apabila kita menodai nama baik. Oleh karena itu dengan perhubungan kita di tempat ini, insya Allah kita keluar di tempat ini dengan bau yang harum, insya Allah. Amin. Bukan hanya nama kita menjadi harum, perbuatan kita menjadi harum, sifat kita menjadi harum, dan jiwa kita, hati kita, ruh kita menjadi harum, dan insya Allah dikumpulkan dengan sosok yang paling halus, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa taala yang kumpul di tempat ini kelak nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.